Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rukun Gawe jeung Bank Indonesia boga target dina tahun ieu padagang pasar di sabaraha lawak di sakulea Jawa Barat bakal mimiti ngagunakeun ORIS. Eta hal teh dilakonan keur ngajamin keamanan sarta kapraktisan transaksi nalika balanja di pasar. Wangun rukun gawe pemerintah Provinsi Jawa Barat ngelewatan pasar juara sarta Bank Indonesia boga target padagang pasar bakal ngagunakeun sistem babayar kris dina taun ieu. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat tembrakeun satuta sababara pasar anu disurvei dina waktu anu moal diladeui prak-prakan ngagunakeun kris bakal dipitembean di sababara pasar di sakulia Jawa Barat. Tapi yang kami lihat adalah bahwa di kios-kios makanan juga sudah mulai. Kemudian juga, nah ini yang lagi kita gencarkan itu di pasar. Jadi pasar nanti semoga nanti ya, kalau kawan-kawan belanja sayur pun nggak perlu pakai tunai nanti. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, ini keuntungan bagi dua belah pihak. Kita sendiri nggak perlu ribut cari receh. Pedagang-pedagang itu bisa juga tidak perlu menyediakan pengembalian dan lain sebagainya, langsung masuk ke rekening mereka, jadi aman. Ini yang makanya target kita, dan alhamdulillah ini juga kerjasama dengan Pemprov melalui pasar juaranya, makanya hadir ini tadi Bulik maupun Bu Atalia sebagai ketuanya pasar juara itu juga dalam rangkanya. Jadi ini multi purpose. Dina tahun 2020, 1,3 juta merchant UMKM di Jawa Barat mampu ngagunakeun kris. Dina tahun ieu tina target 12 juta hambalan nasional, Jawa Barat nampak target 2,3 juta merchant anu ngagunakeun kris. Budi Hartati, Bandung TV.